Kenapa gue pindah ke Rogers? Sebenarnya kalau sama brand sebelumnya nggak ada masalah sama sekali, malah khususnya buat Bara gitu ya, gue manggung dan rekaman cocok banget, enak banget selama ini 5 tahun ini, nyaman banget. Cuma memang karena gue sendiri apa namanya pribadinya lagi nyari, kebetulan memang lagi nyari sesuatu yang fresh gitu, sesuatu yang seger aja gitu, dan kebetulan diskusi segala macam dan ketemu ada Rogers, nggak kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin gue tolak, karena ada sentimentalnya dikit juga sebenarnya di luar dari brand Rogers itu sendiri. Ya kita nggak usah bahas lagi, Rogers sudah orang udah tahu di mana dia menghasilkan drum yang bagus gitu. Sentimentalnya adalah ketika waktu gue kuliah, orang tua gue pengen memberikan gue hadiah drum. Kebetulan gue tanya ke guru gue dan yang dia bilang adalah kalau bisa lo punya drum Rogers, walaupun nanti misalnya lo punya drum merek-merek lain atau apa segala macam, tapi kalau bisa lo punya Rogers karena menurut dia itu salah satu drum yang paling ikonik di dunia drum, dan suaranya juga sangat sangat khas gitu. Terus dari teknologi dia dari zaman dulu, Lux-nya dan segala macamnya itu spesial gitu. Jadinya akhirnya lucunya ketemunya di sini gitu, terus gue bisa punya Rogers, jadinya klop aja gitu, kayaknya emang udah jalannya aja kayaknya gue ke situ gitu akhirnya. Jadi makanya itu yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk ke Rogers.